Tuan, kita semakin hampir. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Dulunya menjadi cita-cita. Perlawanan yang keenam ataupun kini menjadi perlawanan yang terakhir. Jadi Selangor Jaya menentang Falcon MP Brand. Adakah skor akan menjadi 4-0 ataupun skor akan menjadi sama kan? 13-3 sama-sama kita saksikan perlawanan satu Killing sejarah of baru untuk negara. Bismillahirrahmanirrahim guys, harap harap menjadi disiplin SRG, mudah-mudahan boleh mencipta sejarah dekat sini Malaysia. Spam SRG dekat komen guys, tanda korang menyokong guys. Come on, bantu-bantu saya guys, nak lagi baik kasih donasi social bus guys, kasih semangat game ni guys. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk MSC 2024, kita telah pun sampai ke setahap ini. Kita telah pun sampai di dalam realiti yang kita tidak jangkakan ianya berlaku. Tapi pasukan Selangor Red Giant cuba sedaya upaya untuk membantu kita merealisasikan apa yang kita mahukan. Ada shadow kat badan tu. Jangan usahkan sarang yang rendah. Masuk. Sayang, satu lagi. Sayang. Jom kita doakan saudara kita Palestin. Hashtag Free Palestin. Ya, itu betul juga. Terima kasih. Sayang. Masih baik blue buff tu belum ambil lagi. Tapi cubaan yang baik. Harap dapat relax lagi. Reset. Thank you. Sebentar tadi sebenarnya hampir reset. Kita nak mendapatkan kill, cuma ada healing, ada kemampuan untuk Kaltizi larikan diri daripada kawasan. Kalau aku jadi Sky pun aku rasa aku macam duduk. Menyaksikan 42 amin. Sama-sama kita menyaksikan 42 amin. Thank you Ben. Dua kekalahan. Tapi again, statistik bukanlah segala-galanya. Walaupun ya, hidup ini kita juga kena berasaskan kepada data dan juga statistik. Shadow Shadow Kill. Lika telah digunakan oleh Ogwen. Yang telah menggunakan satu Shadow Kill menghalang Ogwen daripada memberikan satu pertahanan. Kram. Tapi saya tertarik digasak dekat sini. Dia memaksa flicker yang terbaik ketika pokoknya Kram ketinggalan satu gerobak. Pada waktunya dekat bahagian dia pun datang beri vision retribution telah digunakan. Kaltizi sudah mendapatkan turtle yang pertama untuk melakukan kontes. Jadi kelebihan sedikit kepada pasukan Falcon AP Brand. Right. Keadaan pada minit yang kedua ini Paramis kacau. Dia dah ambil siap-siap ke Lilia ni untuk kacau ni juga. Nedelium tu. Kalau kau nak tahu lah. Jadi draw untuk SRG ni okey guys. Cuma kena disiplin. Salam dari Brunei Pao SRG. Thank you. Thank you eh. Salam dari Brunei. Welcome to the stream. Thank you eh for the Brunei dollar. Wow, terima kasih. Welcome to my stream. Relax dulu. Guys, sebab ini adalah kesan daripada pembunuhan satu awal yang telah diambil oleh pasukan Falcon SRG. Lagi Malaysia pasif kena ada juga dalam. Terima kasih for donation. Supaya tidak untuk kaki Kram boleh. Kelebihan demi kelebihan untuk pasukan Falcon SRG Brand. Kita anggap ini adalah perlawanan yang terakhir. Kita anggap saja ini adalah best of one. Kemenangan yang sangat penting. Come on. Malaysia best of one jadi guys. Cuma saya rasa sekali lagi cepat sama reset sahaja kita punya konsep. Untuk Sanggur Giants. Relax. Jangan ada overcommit. Disiplin. Dan juga perlukan snowball. Tetapi tak ada salahnya. Satu langkah je guys. Sanggur Giants main dengan sabar. Tunggu power spike daripada Lilia, tunggu power spike daripada Harith, barulah mereka cuba untuk mencari team fight. Tapi sekarang ini, kalaulah Falcon AP Brand yang mulakan team fight, kiting dan juga re-engage akan menjadi jawapan kepada persoalan Falcon AP Brand. Walaupun daripada sudut pengambilan gol tidak jauh beza untuk kedua-dua jungler, tapi level tu sebenarnya agak mempunyai jurang di mana Skies sedikit terlambat sebabkan kematian sebentar tadi. Bagaimanapun Kram ketika ini ditekan oleh Kaltizi. Itulah besarnya damage Nolan dan itulah kelebihan Nolan, iaitu bergerak dengan sangat-sangat pantas pada awal permainan. Walaupun kita ada Grok dan juga Lilia, tapi kita tahu bagaimana baiknya pasukan Falcon. Yum digasak kat sini. Dia cuba nak paksa penggunaan wild charge tapi tidak. Yum lebih menjadari perkara tersebut. Kalau lambat sesaat mungkin Selangor Giants hilang seorang jentera yang penting untuk merebut turtle. Agak sukar sebenarnya sebab Lilia macam tak contest turtle ni guys, macam risky. Tapi mencari cubaan juga daripada Sky aku rasa. Akan ada cubaan. Kram punya lane satu minion wave. Aku rasa patut lepas je tadi. Turtle masih boleh dapatkan wild charge sama flicker daripada Yum. Yum ditumbangkan. Tak apa, reset. Hanya tank je ditumbang. Tapi tak mengapa. Belum lagi kerosakan yang tinggi dialami oleh pasukan mereka. Tapi ini lebih kepada percubaan je.
kita nampak bagaimana flicker dan juga wild charge digunakan oleh Yums untuk stun kepada Kali. Listen, balik sikit belakang sikit. Sama Skash cuma masuk. Oh, sebab tak kena tarik. Oi, ini Fury. Aduh, dah tak zaman Force. Ah, ini sudah tumbangkan. Menghantam. Cuba. Kau tengok Flap TZ ni guys. Sentiasa nampak dia sentiasa nak gather. Kali ni sedikit terlewat guys. Follow up daripada SRG untuk membaca pergerakan Panel Slash, Tommy, Black Shoes paksa digunakan. Untuk penggunaan Black Shoes digunakan oleh Stormy. Setakat ni 3 berbalas dengan kosong. Relax lu Yums. Sabar, reset. Lagi menghalang minion tersebut masuk ke dalam tarik di bahagian top lane. Benar, tapi dekat bahagian bawah Hayabusa daripada Sky terus saja melakukan rotasi. View telah pun ditemui ketika ini. Cuba untuk menarik tapi dia tahu itu hanya untuk pergerakan melarikan diri sahaja. Flap TZ yang perlu kita risaukan sekarang ni. Panel Slap sama Flicker. Sekarang bahaya untuk Sky ditumbangkan. Berjaya untuk jatuhkan. Oh, Flap TZ dah mula lah power spike dia ni guys. Dengan satu kesilapan kemudian Reset. Quad Shadow boleh untuk menghukum pasukan negara Malaysia. Super Marco. Nelson jangan overcommit. Namun bantuan diberikan daripada Few dan juga Uwan. 2000 gold lead dipegang oleh Falcon Happy Brand. Mengundurkan diri. Ya, boleh bertenang, boleh mengundurkan diri. Walaupun early game telah pun dipegang oleh pasukan Falcon Navy Brand, kita kena sedar bahawa banyak rotasi yang kita laksanakan mendapatkan kelebihan sebenarnya. Terutamanya apabila berlaku di game pertama, kedua dan juga game keempat. Tapi orang rasa sekarang Kyle TZ begitu pantas dia melakukan farming. Ini yang merisaukan. Ini yang mengerikan sebenarnya. Pengguna Assassin kalau dah snowball. Bawah pecah. Dia punya insting untuk dapatkan kill tu sangat-sangat pantas tadi. Ya, benar. Benar. Kita tak boleh nafikan perkara tersebut sebab dia tahu dia ada kelebihannya cukup besar. Level, itemization yang cukup penting sekali. Tapi, Sunrod Giants ada satu lagi ancaman yang saya risau sekarang ini. Turtle, yaw, reset dulu. Belum lagi kita nampak dibuka oleh Few. Jadi, belum buka pun mereka dah boleh menang teamfight dengan begitu banyak dan juga kadar yang cukup memberangsangkan. Apatah lagi kalau Netherrealm itu diaktifkan pada saat ini. Sebab itu saya rasa turtle yang percuma nampaknya jadi perfect turtle untuk Falcon Happy Brand. Kena dapatkan itemization terlebih dahulu. Tapi ada trade off yang cukup. Aduh, aku rasa Sky mati lah guys. Boleh tak dia nak larikan diri? Gerak lu Sky. Hero Shiro Kiru. Shadow ada Shadow. Ada Shadow. Membeli masa tapi tak ada kuat Shadow. Kuat Shadow telah pun digunakan dalam keadaan cooldown saya rasa. Tapi sekarang beri ruang kepada atas. Atas innocent free. Ada mirroring yang dilakukan bagi dapatkan objektif. Okey, Turtle ambil lah. 3-3 nak sapu habis. Sapu favorite sangat kan. Tapi Taren adalah kita punya tujuan. Ya, tapi Mas, emosi betul. 3 kali Jadi ini sedikit sebanyak mengundang bahaya kepada pasukan Selangor Giant. Sebabkan damage early game kita akan direndah. Harap cepat reset dok. Cepat bounce back. Game ni nampak sedikit macam apa yang cakap follow up dia lambat. Kau tengok Flap TZ punya rotasi. Dengan situasi ini dia tahu damage dia tak dimiliki. Klik ulti. Terus menggerakkan Bravis Factor. Dua pergerakan tersebut 4 orang berkumpul dalam satu masa. Insyaallah Sky dalam keadaan level 10 pun masihlah mahu untuk amin. Mudah-mudahan mantauan kita push yang kita buat. Harap-harap tak terlampau pesi sangat SRG guys, saya cari momentum dulu. Reset dulu kan. Benarkan Innocent dapatkan kesemua saluran gol dan kita kena bergantung harap kepada beliau untuk mengeluarkan damage. Sebab saya pasti Sky punya damage tak wujud ketika ini. Begitu juga dengan Lilia. Jadi andai kata ada tangkapan cantik wall charge daripada Yum, okey, shadow kill itu masih lagi tak boleh memberikan kesempatan yang besar mudahan ke atas Falcons AP brand. Sabar, cari ruang dulu. Boleh kita bergembira sedikit sebabkan Hunter Strike telah dimiliki oleh Sky ketika ini. Manakala Lilia memerlukan lagi itemization, terutamanya Holy Crystal itu untuk Innocent juga sebenarnya. Nah, Yums sekarang ini dah cuba untuk lihatkan masa lagi. Pada slash. Zaman Force. Minim Fury. Ini dengan satu Meryl Fury. Stormy di bagian belakang memberikan bantuan. Nedelium. Sekarang ini tapi ada Nedelium. Hero Shiro Kiru. Shadow kill juga tidak dirasakan dengan banyak. Yums larikan diri. Sekai. Stormy. Masih ada Black Shoes. What the fuck? Kram je yang terkorban. Hanya kram sahaja yang telah pun dikorbankan sebentar tadi. Mana slash? Flap TZ. Zaman Force. Okey. Flap TZ down. Lot telah pun dimulakan. Pokoknya ni Lot percuma. Kemenangan secara mutlak. Itu hanyalah pancingan sahaja. Lot dipegang oleh pasukan Falcon Happy Brand. Kesilapan sedikit dilaksanakan sebentar tadi. Tapi bukanlah kesilapan yang saya boleh katakan kritikal disebabkan
Falcon Epic Brand juga menampilkan team fight yang kemas supaya Selangor Red Jaya tidak boleh mendapatkan apa-apa manfaat daripada pengambilan fight. Oh nice! Few down untuk dapatkan kematian. Dan sekarang bersama dengan Jums menggunakan wall charge keluar daripada kawasan tersebut, kurangkan lagi individu yang ada pada pasukan Falcon Epic Brand, tapi disebabkan dengan passive view berjaya untuk dihidupkan semula dalam waktu yang pantas. Kita lihat sekarang ni sedikit demi sedikit Selangor Giants nak mendapatkan momentum perlawanan. Awas kena final slash. Game ini masih lagi digenggam oleh Falcons AD Brand dengan kemarahan mereka dan juga crowd controlling capability mereka. Arlon dan juga Minotaur boleh memulakan team fight daripada pelbagai arah. Cuma bila team fight awal tadi berlangsung, saya lihat okey, Selangor Giants boleh survive. Mereka boleh kiting, cuma apa yang kurang? Damage. Itu saya kena hati-hati, saya kena hati-hati. Okey yo. Apabila sakit. Game ini bertanjutan. Ah. Okey, itu menyeramkan sebenarnya. Itu sangat menyeramkan. Dia solo kill begitu sahaja. Kami nampak betapa Punish Slash Tommy terpaksa gunakan Black Shoes. Baru lot first duk. Jangan mistake lagi duk. Sabar, reset dulu duk. Sekarang ni berharap pada Innocent. Lot belum lagi settle untuk pasukan Selangor Giants. Mereka mempertahankan apa yang mereka ada. Jums berada di tengah-tengah. Mungkin wall charge digunakan waktu bila kita tak pasti. Kram ditugaskan untuk menjaga di bahagian tengah. Tapi reset, jangan memotong lane untuk menarikkan minion yang ada sekarang ni masuk Conceal. Dalam ni habis baik ni SRG akan defend mid ni guys. Pertahanan yang penting ni kat mid ni. Punish slash ke arah Yung wall charge. Zaman force guna kalau Innocent. Wall charge itu dibuat juga satu gerakan yang baik daripada pasukan Selangor Giants. Satu sisi hampir tu dilepaskan. Tetapi belum ada yang boleh cukup purify telah digunakan. Dia cari jalan untuk pergi ke Kaltizi. Sabar. Level 15 sekarang ni. Namun saya perlu untuk mengatakan banyak benda yang perlu untuk diperhatikan untuk Tommy. Selangor Giants terutamanya Kram. Oh. Kram down. Wah. Menerima nasib yang sama. Saya rasa itu bukanlah perkara yang diinginkan. Miscommunication sebentar tadi, ada yang nak masuk, ada yang cuba untuk melakukan flank dan sebagainya. Mazrin ganti kan sekarang Excision. Thank you Ezek pada RM30 donation. Mereka ada 5 anggota untuk berada di bahagian tengah bagi mendapatkan kemungkinan besar satu inhibitor. Mana slash Taman Force sekarang yang akan dicari terlebih dahulu. Tak terkena pula Shuriken tersebut. Masih lagi berani untuk Skies masuk ke dalam. Yum Yums. Baca, Allah Akbar, Skies mati. Aduh. Dalam waktu yang kurang tepat, Flicker bersama dengan Panda. Wah, Tommy mati. Menjadi mangsa seterusnya, meninggalkan 3 orang sahaja. Ini yang aku cakap, Prager Grand Final guys. Giant Minion Fury tetap dikeluarkan. Dengan ada je Kram yang nyawa sedikit. Innocent juga yang menjadi satu harapan. Oh, Nidalium. Panas lah, tak terkena Innocent dikorbankan. Yops! Guys, semoga cepat dok, cepat reset dok, sumpah guys. Wah. Tiga sama tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan diheret kepada tuan-tuan. Jangan lupa like, komen, bagi pandangan korang guys game kali ni. 7 game akan dimainkan.